Okay, assalamualaikum semua. Selamat datang ke Rami Channel. Okay, hari ni saya nak pasang handle grip, throttle grip. Okay, so ni yang apa ni? Rizoma punya. Sebenarnya saya dah beli RCB, cuma RCB saya tu hilang entah ke mana. So saya terpaksa beli yang baru, Rizoma ni. Saya tahu gimana lah. Mungkin anak buah saya main rasanya, dia ingat main eh. So tak tahu lah, hilang mana, saya pun tak tahu. Okay, tak apalah, kita pasal hot lain. Kita pasal hot Rizoma punya design Yamaha. Okay, kita boleh tengok warna merah premium. Aduh, premium sok mo. So kita pasal belah kiri dulu. Tapi sebelum tu saya nak buka dulu saya punya ni lever guard ni, dan saya kena buka saya punya throttle grip yang original ni lah. Okay. So untuk buka dia senang aja, kita tarik saja. Cuma susah sikit sebab first time buka ni. Nah, tapi kalau nak senang, ambil screwdriver lepeh yang kecil, kita cocok dia. Okay, cocok masuk. Ha, lepas tu kita pusing. Okay, pusing sampai dia longgar. Ha, tapi jangan kuat-kuat, nanti terkoyok. Okay, dah siap. Oh, cepat buka. Dah siap sebelah throttle, kita buka sebelah kiri pula. Okey, sebelah kiri ni senang ya. Kita longgar ke bahagian sini sebab dia ada gam, nampak? Gam monitor ni. Okey, gam dia kuat juga. Nampak tu? Ha, okey. Kita pusing, pusing, pusing sampai gam dia tertanggal. Baru kita cungkil. Ha, cungkil, cocok. Cungkil pakai screwdriver. Ha, sambil-sambil tu kita tarik slow-slow. Okey, dah boleh. Tarik, 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 tarik sampai habis. Okey dah, settle. Settle, buka. Lepas tu kita pasang pula. So kita pasang sebelah kiri dulu. Dekat grip sebelah kiri ni senang je. Masuk terus. Tak susah pun. Masuk gitu je. So jangan tertukar kiri dan kanan sebab throttle ni dia besar sikit. Kalau masuk dekat belah kiri, dia akan telus lah. Telus ni maksudnya dia longgar lah. Kalau kita masuk yang salah, nampak? Dia longgar. Okay. So ini adalah sebelah throttle. So ini yang kiri, dia ketat. So kita masuk pusing-pusing macam nak buka juga. Pusing-pusing-pusing sampailah dia masuk. Okay. Okay, dah siap. So kita pasang sebelah throttle pula. Okay. Sebelah throttle ni susah sikit. Okay, sebab dia ada depan ni, dia ada macam plastik. Plastik ni lah sikit. Tak muak sikit lah. Dia muak, cuma kita kena adjust sikit. So kalau nak senang, masuk ke dia punya besi dulu, baru kita masuk dia punya grip. Lepas tu kita tolak masuk lah. So kena menggunakan kekuatan sikit lah. So dah siap. Settle semua. Grip cantik. Okay, apa-apa kita update nanti untuk next video. Dah siap, settle semua. Okay, siapa nak beli boleh tekan link dekat bawah. RCB saya tu tak tahu gimana, hilang entah ke mana. So yang original ni kita simpan buat kasam. Okay, settle. So itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Try to catch me howling at the moon. Okay, last-last jumpa juga saya punya apa ni, RCB ni duk bawah PC. Tak tahu siapa main, asal anak buah saya ada main. Aduh, terpaksa buka balik yang Rizoma tu, pasang balik yang RCB ni. Okay, sebab yang first memang saya beli, memang saya nak pasang RCB ni lah. Tapi alhamdulillah, tak apalah, jumpa balik. Alhamdulillah. Okay, kita pasang balik, sama je mana-mana pun. Mantap.